Assalamualaikum warahmatullah. Halo semuanya. Siapa yang bisa menolak kue coklat ini? Rasanya benar-benar nyoklat abis loh. Dengan coklat ganache yang melimpah. Yang mau mencoba bikin ini pastinya tidak akan menyesal deh. Mudah saja cara membuatnya. Dan untuk bahan-bahannya saya tuliskan lagi di kotak deskripsi di bawah video ini ya. Nah, ayo simak cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan sebelumnya. Semua bahan ini ada 2 tahapan. Pertama, kita akan membuat kue coklat, lalu coklat ganache. Di dalam mangkuk ada 120 gram tepung terigu. Kita campurkan dengan setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder, serta 60 gram coklat bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Selanjutnya, masukkan 3 butir telur ayam ke dalam wadah mangkuk. Pastikan telurnya sudah dicuci bersih ya. Mixer di kecepatan rendah. Lalu masukkan bertahap 165 gram gula pasir. Mixer sampai putih mengembang dan kaku. Setelah putih mengembang dan kaku, matikan mixer. Lelehkan 75 gram margarin butter. Kalau sudah leleh, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, masukkan campuran tepung terigu ke dalam adonan telur dan gula sambil disaring ya, agar tidak bergumpal. Masukkan bertahap sebanyak 3 kali tuang sambil diaduk seperti ini. Aduk dari arah bawah menuju ke atas adonan. Di bagian terakhir, masukkan 1/4 sendok teh garam halus dan 1 sendok teh vanili bubuk. Terakhir, beri margarin leleh. Aduk lagi. Dan pastikan margarinnya benar-benar tercampur ya. Kalau tidak, maka kue akan bantat. Nah, ini saya pakai loyang tulban dengan motif swirl. Diameter sekitar 22 cm. Olesi dengan margarin dulu, taburi tipis dengan tepung terigu. Setelah merata, tuang adonan ke dalam loyang. Lalu panggang kue dengan suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit. Setelah matang, angkat, keluarkan dari loyang, dan sisihkan dulu. Sementara itu, kita buat coklat ganache. Siapkan coklat masak sebanyak 200 gram, campurkan dengan 250 ml susu cair, masak dengan teknik double boiler. Sampai coklat meleleh, angkat, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Aduk sampai dingin dan cairan berubah kental. Selanjutnya, tuang coklat ganache ke bagian tengah kue sampai penuh dan berlimpah ya. Taburi permukaannya dengan coklat bubuk secara merata. Dan saya beri hiasan dengan daun mint. Oke,
Oke, selamat mencoba ya. Semoga video resepnya bermanfaat. Jangan lupa klik suka dan subscribe, serta bagikan juga video resep ini ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy your cooking, Mom.